Pemirsa, Rabu 14 September 2022, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali mengunjungi dan monitoring XD Radio yang sebelumnya adalah Radio Urban Yuda. Perubahan manajemen dan panggilan udara radio ini sebelumnya sempat dilaporkan ke KPID setelah adanya perbaikan manajemen dan pola siaran yang baru pasca kerjasama dengan kampus TIMIK Primakara Denpasar. KPID Bali ingin memastikan radio yang mendapat izin frekuensi publik dari negara benar-benar bisa digunakan dengan baik sebagaimana fungsi lembaga penyiaran, yakni sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Selain itu, insan XD Radio sebagai pemain baru stok lama dengan SDM-SDM muda dari kalangan kampus ini diharapkan bisa tetap eksis menyapa pendengar. Ya, hari ini KPID berkunjung ke XD Radio. Ini merupakan reformasi atau restrukturisasi dari Radio Urban Yuda. Dan ini luar biasa, memang radio yang memang kondisinya di Bali kalau memang belum bisa siaran atau mungkin kondisi manajemennya ada masalah, tentu hal-hal seperti ini patut dikomunikasikan karena memang negara memberikan izin frekuensi untuk digunakan untuk menyapa masyarakat sebagai fungsi media informasi, media pendidikan, media hiburan, sekaligus kontrol sosial. Mudah-mudahan dengan kembalinya radio urban atau yang kita sebut dengan XD Radio yang dikelola oleh anak muda yang baru ini akan makin menambah informasi yang ada di Bali dan membuat radio ini makin digemari dan kembali menyapa masyarakat. Jadi selamat atas perubahan radio ini menjadi Radio XD dan mudah-mudahan terus berkomitmen untuk menuju penyiaran Bali yang sehat. Pihak XD Radio menyatakan terima kasih atas bimbingan KPID karena radionya baru beberapa bulan menyapa pendengar dengan manajemen dan pola siaran baru. Pihak XD Radio siap mengikuti aturan dan ketentuan sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS guna bersinergi menuju penyiaran Bali yang sehat dengan menyiarkan informasi positif dan inspiratif. XD Radio sebelumnya adalah Radio Yuda dan berubah menjadi Radio Urban dan kini manajemen pun beralih ke kampus TIMIK Primakara dengan frekuensi di 90,2 FM. Tentunya senang sekali kami menerima kunjungan dari KPID Provinsi Bali. Tadi Bapak juga hadir di sini sebagai radio yang baru aja merintis. Kami mendapatkan banyak sekali insight, kemudian masukan-masukan dari Bapak tadi. Dan juga tadi Bapak juga sempat memberikan motivasi kepada kami bahwa kami anak-anak muda yang masih cukup muda, cukup baru di XD Radio ini bisa mengembangkan Radio XD jadi jauh lebih baik lagi. Dan harapannya nanti mungkin bisa menyaingi radio-radio yang sudah ada. Jadi kami ucapkan terima kasih sekali tim KPID dan juga Bapak sudah hadir. Dan boleh nanti Bapak untuk main-main lagi ke sini dan talk show bersama kami di XD Radio. Berpendapat hak asasi milik masyarakat, mencerahkan serta akurat, seimbang bertanggung jawab. KPI, KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. KPI, KPI, menyehatkan berpendapat.